Sebelum video ini dimulai, jangan lupa subscribe, like, and comment karena akan ada hadiah setiap minggunya untuk subscriber kita. Semoga beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Juragan Baju? Kembali lagi bersama saya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan rekomendasi nih pada teman-teman yang mau jualan baju tidur ataupun yang mau belanja baju tidur. Di sini kita akan rekomendasikan beberapa baju tidur yang paling sering ya, yang paling sering diambil dan yang paling favorit ibu-ibu dan yang paling sering kita belanjakan. Sini, kameramen. Mulai dari yang tangan panjang. Tangan panjang, ada beberapa baju tidur memang yang sangat favorit sekali. Di antaranya baju tidur Tessa. Tessa yang PP jumbo ya. Kalau untuk yang lengan panjang itu paling sering diambil tuh yang jumbo. Kenapa yang jumbo? Ini lebih oversize dia ya, tidak sempit dan tidak, kalau dia pemakaiannya sempit dia mudah koyak biasanya ya. Nah, ini oversize ini paling sering dan paling laku. Untuk motifnya di sini sudah bordir, memiliki dua kancing dan dua kantong. Nah, ini yang oversize-nya, yang jumbonya. Untuk harganya di sekitar 60-an. Untuk varian warna biasanya Tessa dia mengeluarkan 5 atau 6 gitu ya. Ada ini, kalau di sini ada warna kunyit, ada warna pink, ada warna biru, ada warna hijau. Hijau apa namanya ini? Hijau lemon. Yeah. Ada hijau toska. Habis. Berarti di sini ada 5 ya. Ada 5. Nah, selain Tessa ada lagi favorit dan tapi ada motif terbaru. Motif terbaru ini sering diambil orang ya? Sering. Ini motif apa? Motif terbaru set penguin namanya. Kenapa dibilang set penguin? Karena ini depan sama belakang dia beda panjang. Ini yang dibilang set penguin ini karena mirip ekor penguin ya yang jatuh dia. Tapi ini merek Lorita. Lorita banyak. Ini kita yang paling sering ya. Ini dia. Ada dari Dailyland. Nah, selain Dailyland ada juga mereknya ya, motifnya sama seperti ini namanya Liang Siang ya. Iya kan? Mana Anggi? Sama dia persis, hanya beda di merek saja. Ini Dailyland ada Liang Siang kalau nggak salah. Ini pun yang jumbo-jumbo ini yang sering sekali habis. Cepat sekali habis dan ini sangat favorit sekali. Kenapa? Karena bajunya, kaosnya yang tebal, tidak panas, walaupun tebal dia tidak panas, lembut dan tahan lama, warnanya yang cerah dan tidak mudah luntur. Ini di sini kita ada jual beberapa warna, merah, ungu, biru, ini merah, ada hijau di sini. Berarti ada 4 varian warna. Dailyland. Oh, ini ada satu lagi, tapi ini enggak jumbo. Ini bukan jumbo, ini yang standar. Nah, lanjut ke yang CP. Kita lanjut ke yang CP. Yang CP biasanya di sini ada Hokkien Sela, tapi di sini karena sudah habis, Hokkien Sela merupakan salah satu yang terbaik juga. Nah, di CP ini, mulai CP ini sangat banyak sekali penggemarnya karena ini paling banyak biasanya yang seperti ini. Yang motif-motif seperti ini karena ini barangnya barang impor. Ini sangat laku sekali dan harganya sangat murah. Nah, ini ada dua penyebab, karena motifnya cantik dan harganya murah. Yang ini membuat sangat laku sekali. Ini barang Cina, barang impor, walaupun impor kualitasnya bagus ya. Nah, ini ada yang CP juga, ada dari Tessa. Tessa juga ikut masuk. Dan yang ini satu nih.
Batik Bagan. Nah, Batik Bagan ini masih produksi Sumatera, ya. Bukan produksi Jawa, jadi ini sangat diminati oleh orang Sumatera karena kainnya menggunakan kain katun lembut, tidak panas. Motifnya juga macam-macam, ya, mulai dari motif ulos, motif batik, motifnya motif bagan batu gitu ya. Nah, ini juga salah satu yang terbaik. Lanjut ke Delilan juga, ya. Delilan, habis itu Hoki. Hoki di sini kita habis, ya. Habis Hoki. Jadi Hoki habis, yang sudah mesen Hoki kita sudah habis. Nah, di 3/4 ini saya sudah mulai melirik yang CPABG. CPABG tentunya di Hoki. Dan ada pendatang baru mulai dari batik, batik-batik seperti ini juga. Nah, ini teman-teman ada dari Hoki. Ini Hoki Silver, ya, kalau nggak salah, ya. Hoki Silver. Hoki itu ada 3 tingkatan, ya. Yang pertama dia yang oranye. Dia kodenya oranye seperti ini. Ini tandanya dia baju tidur Hoki biasa. Dan yang kedua, kode ininya dia warna pink seperti ini. Nah, di sini ada tulisannya Hoki Encela Silver. Nah, ini kainnya sudah berbeda lagi dengan yang dipakai biasa dan harganya juga berbeda. Dan yang terakhir itu ada yang gold. Gold. Silver, gold. Oke, kita cari yang gold. Ah, ini dia. Dan ada yang seperti ini. Yang hitam seperti ini. Ini maksudnya yang di sini kan beda-beda nih, ada yang pink. Ini ada yang pink seperti ini, ada yang hitam, ada yang oranye. Nah, perbedaannya itu adalah di kain dan kualitas kainnya. Nah, di sini tulisannya CP Hoki Encela Gold. Ini yang goldnya, ini yang silver, ini yang oranye, ya. Jadi kalau teman-teman pengen mau ngetes dulu baju Hoki Encela, boleh pakai yang biasa dulu. Kalau biasanya yang seperti ini dia sudah harganya di atas ratusan, ya, betul kan, 105, dibandingkan dengan ini di 58. Teman-teman bisa beli ini 2 dapat ini 1, ya, untuk yang yang goalnya. Ayo sini kita beralih ke ini 3/4. 3/4 juga dimainkan oleh Tessa, masih Patricia, Hoki Encela. Nah, ini dia juga MJ Liang. Nah, MJ Liang ini baju batik bagan, ya. Batik bagan seperti ini yang 3/4-nya, teman-teman. Dan yang terakhir adalah baju daster. Baju daster mama muda, ada yang ukurannya standar, ada yang jumbo. Di sini paling banyak Patricia, Patricia, Tessa. Ini yang Patricianya seperti ini. Untuk ukurannya udah jumbo ini, ya. Sama saya aja udah besar. Dan ini memiliki kantong, 2 kantong juga seperti ini. Ininya masih nyaman dipakai untuk tidur. Kainnya menggunakan kain kaos. Musim-musim hujan oke lah, tapi kalau mau lebih adem lagi, ini cocok sekali dipakai baju tidur kimono seksi seperti ini di musim panas. Tapi kalau di rumah pakai AC, pakai yang kaos-kaos. Kaos bisa, ya. Kalau ini cocok untuk malam pertama. Oke. Dan ini dari Lorita. Nah, ini dia teman-teman, Lorita sekarang sudah modelnya model set penguin seperti ini semua, ya. Mulai dari baju tidur hingga baju daster seperti ini sudah set penguin. Ini kainnya lembut. Wah, lembut. Untuk harganya tidak menguras kantong, hanya 58.000 saja. Itu dah harga kita jual, harga pasarannya. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Saya Najwar, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.